Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngabolang Receh. Hari Kamis 27 Oktober 2022. Nah, kemarin video terakhir sampai lokasi sini karena keburu hujan, akhirnya terputus sobat. Nah, ini adalah jembatan layang ke-22 ke sebelah kiri atau ke depan sana arah Jakarta menuju ke terowongan bagian outlet 3 dan ke arah sebelah selatan. Di depan sana adalah terowongan inlet 4 di Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Saat live kemarin sampai dengan malam kita berada di atas sebelah sana. Nah, tepat di bawahnya ada terowongan, lalu jembatan layang, dan di atasnya kita bisa lihat adalah pegunungan Gunung Batu atau Tambang Batu. Itu bekas ya, dulu, kalau sekarang sudah tidak lagi ditambang. Dan di sebelah sini adalah jembatan layang ke-22 dengan 11 pilar dan 12 box girder yang sudah selesai, rapi dengan pagar parapet. Untuk di lokasi ini tidak akan menggunakan pagar sound barrier untuk tepi sampingnya karena ini berlokasi jauh dari pemukiman penduduk. Hanya menggunakan pagar parapet seperti ini saja dan ini sudah selesai, sudah rapi. Arah Jakarta yang cukup menarik juga di sini ada 4 pilar yang dari tinggi dengan tepi pinggir bagian atas pilar itu menggunakan rangka baja. Di sini ada 2 pilar yang pendek. Tapi kalau kita ke bawah di situ
ternyata itu atas juga, bahkan saya aja tidak nyampe untuk menyentuh box girder. Jadi itu pendek apa tinggi ya, karena saya juga tidak nyampe. Nah, di sini juga ada beberapa bagian yang memang sudah selesai, tinggal bagian atas saja, dan kita nanti akan update ulang atau revisit untuk progres berikutnya. Nah, di bawah ini adalah dulunya bekas jalur untuk angkutan proyek, bahkan jalurnya ke arah sebelah sana. Setelah ini semuanya selesai, jalur ini dipindah untuk sementara ke lokasi ini, karena pada bagian bawah, tepatnya di sebelah sana, di bawah box girder yang pertama itu sedang dilakukan pengerjaan, yaitu pembuatan parit untuk saluran air. Dan nanti ke sini akan seluruhnya ditutup permanen, mungkin seperti itu. Nah, ini yang menarik ya, 4 pilar di sini yang memang menggunakan rangka baja. Sayang sekali, tapi kemarin untuk pemasangan box girdernya saya melewatkan momen di lokasi ini. Ini adalah pemandangan yang paling menarik untuk area di daerah wilayah kerja DK76 di Jembatan Layang ke-22 yang mengarah ke sebelah barat dengan pemandangan danau yang biru dari Danau Jatiluhur. Kita nanti akan coba ke sebelah sana mungkinnya kalau bisa untuk melihat sekaligus pemandangan dari perbukitan atas. Sobat YouTube, dimanapun Anda berada, inilah tampilan ke arah Jakarta menuju ke terowongan 3 bagian outlet. Di sebelah sana sudah nampak sedikit perubahan dari foto atau video sebelumnya, karena sebelumnya di lokasi ini juga pernah saya buatkan videonya atau momen pada saat belum ada box girdernya. Ke arah sebelah sana itu adalah ya Danau Jatiluhur yang terhalang ya, terhalang pohon bambu di sini. Di sebelah sana itu adalah Danau Jatiluhur. Mungkin harus sedikit naik lagi ke belakang. Tak lengkap juga rasanya kalau kita tidak melihat sisi sebelah lainnya. Ini menuju ke arah sebelah selatan. Aduh, salpok sama pemandangannya ya. Pemandangan sore, jam 5 sore. Menuju ke terowongan 4 bagian inlet. Kalau tidak jauh dari rumah dan dekat dengan kepemukiman, bisa jadi di sini kita sampai malam lagi, tapi tentunya tidak ya. Ini lebih tidak pas dibanding yang kemarin untuk lokasinya, karena lebih jauh ke sebelah sana itu malah ke arah lebih hutan lagi ya, lalu ke pesawahan. Sedikit naik sobat. Dan semua para pekerja di sini sudah waktunya untuk pulang, untuk bagian yang siang ke sore sudah selesai ya. Dan inilah views dari sekitar proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di DK76 di sebelah atas. Kamis 27 Oktober 2022. Jangan lupa untuk like video ini. Terima kasih, dan untuk yang ingin mendukung penuh channel Ngabolang Receh, bisa klik tombol Super Thanks di bawah video ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah mengirimkan Super Thanks. Semoga ditambah rezekinya, sehat selalu, dan selalu diberikan keselamatan. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai di hari Kamis 27 Oktober 2022. Sampai jumpa di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.